perkenalkan, nama saya Wilda Mariana SE. Saya bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong sebagai sekretaris. Pada Dinas Kesehatan, kita membawahi 24 UPTD dan 1 puskesmas dan 1 gudang farmasi. Nah, di dalam Dinas Kesehatan ada beberapa bidang. Bidang P2P, Yankes, juga SDK, dan Kesmas. Persoalan yang ingin saya kemukakan di sini berada pada subbagian umum dan kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Terkait dengan masalah kenaikan pangkat tenaga kesehatan yang berada pada puskesmas-puskesmas Kabupaten Sorong sering mengalami keterlambatan sehingga dapat mempengaruhi jenjang karir para nakes tersebut. Di sini, proyek perubahan yang akan saya lakukan adalah melakukan pelayanan kenaikan pangkat dengan menggunakan program aplikasi. Tujuannya, dengan aplikasi ini dapat mempermudah tenaga kesehatan yang berada pada puskesmas dalam pengurusan kenaikan pangkat secara tepat dan cepat, sehingga tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tidak meninggalkan pekerjaannya, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Demikian proyek perubahan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pangkat aman, pekerjaan lancar. Terima kasih.